Bapak nggak keburu Pak, peluk ibunya Pak. Mau jelas, foto sana kan. Bapak. Bapak bilangnya. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Udah ya Pak ya? Ya udah apa-apa, gak apa-apa. Ini Pak, berapa? 1.020.000 ya? Rp1.020.000 ya? Itu dulu, itu Pak. Waktunya doang di jalan terus. Makasih ya, makasih ya. Kita kok, ini siap ya. Kita kok, sembako. Sembako. Sabun, ya sampo. Terus apa lagi? Ambil Pak. Iya Pak. Benar bagus Pak. Yang berguna buat Bapak ya. Ada kelapa dong, Bu? Ada kelapa. Mana? Ada sayur kan? Yang banyak. Oh, aku jangan dong, Bu. Dikorting. Banyak susu jadinya 1.030.000. Semoga nambah jaya, rezekinya banyak, lancar, nambah bagus. Ibu semangat, Bapak masih semangat ya? Masih semangat ya? Ayo semangat terus. Oke, udah. Ini elektronik ya? Turun. Setelah dari toko sembako, saya belanja ke toko elektronik. Saya beli kulkas buat usaha dagang es, beli magicom, beli blender, beli kipas angin, ya buat keperluan keluarga lah, sama TV juga tuh buat hiburan keluarga. 165 ya, TV lagi, beli TV lagi. 165. Ya udah, sama TV mau TV. TV mau ngapain? TV ini buat apa? Ya udah itu. Oh ini benar. Apa yang 20-in? Udah ini ada. Ini cukup. Ini garansi berapa lama garansinya? 1 tahun. Ya udah, bonnya mana? Bonnya. Siap. Udah total berubah, mesin cuci mau sekalian, nggak usah. Apa Bon? Mau beli blender nggak? Ya boleh, blender. Blender 170. 150. Oke deh, siap. Kurang tulis Pak. Pokoknya uang kaget nggak boleh dimalin sama disorangnya dan kipernya. Siap. Berapa? Totalnya? Blender 150. Totalnya dulu berapa? 150, 800, ditambah 150. Ini 2.600. Saya bantu itu ya Pak. Mau nambah lagi nggak? Mesin cuci nggak ada, belum mesin cuci. Benar. Kasih semua ya. Nanti diambil ya. Makasih, kita beli etalase. Etalase ya. Etalase di mana sih? Etalase. Hah? Mau ke mana? Makan. Oh, waktunya udah tinggal segini mau makan. Bungkus aja tuh. Bungkus ya. Tolong dibantu, mau kesini dulu. Pak, mau kesini, Pak! Pulang dulu.
70 ya? Kembali. Saya baru keingetan, saya kan mau dagang sama istri, tapi saya belum beli etalase sama meja. Akhirnya saya nyari etalase sama meja sama Mbak Ayah. Tapi waktunya keburu habis, nggak keburu. Foto sana kan. Bapak bilangnya tadi. Aduh. Tapi waktunya udah habis, Pak. Banyak. Uangnya juga masih sisa. Banyak. Ya, jadi gimana ya, Pak ya? Ya udah mendingan sekarang kita pulang aja, kita bilang semuanya sama Bang Ali. Semuanya udah kita beli kecuali etalase dan uangnya juga masih ada. Mudah-mudahan Bang Ali baik. Ya. Ya, makanya lain kali gak usah beli makanan lagi, Pak. Gak bisa laku. Kan saya yang bisa lain. Makan aja dulu. Satu keluarga mau makan. Makan, mau makan ya. Ya udah. Yuk, Ibu naik lagi yuk. Aduh, emang ya. Di sini mau panas banget. Jadi harus agak Astaga! Panjang gitu kipasnya. Bang Ali, apa-apaan sih lu? Nah, biar adem ya. Kagak, udah kayak topeng monyet, bahasa lainnya. Ya ampun, yang di sini kan kipas anginnya cuma satu. Oh. Itu juga bunyi etek-etek-etek. Daripada digantung, ini yang buat kipasan. Beli enggak ya? Jangan tahu aja lu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, akhirnya udah nyampe. Ini ya tadi gue udah nungguin banget. Sampai ganti baju, ganti celana. Jadi ini emang Masya Allah, jarak antara rumah sama jalanan itu tinggi banget. Jalannya mudah-mudahan nanti jalannya ditinggiin, rezekinya juga ditinggiin. Amin. Amin. Pasukan. Ya. Masukin barangnya dong. Ya. Saya tunggu di dalam ya. Sekarang kita udah penasaran, pengen lihat apa aja udah dibeli dengan 15 juta rupiah.